Amnesti pajak secara khusus bukan hal baru. Sedikitnya 39 negara telah menjalankannya. Italia misalnya sukses meraup pajak hingga 15% dari total penerimaan yang ditargetkan berkat amnesti pajak. Kalau kita lihat seperti ini, Pak John, kita mestinya cukup optimis ya. Ya. Tetapi kalau bicara soal tadi rata-rata 50% kata ya. Kemudian sekarang kalau kita terapkan amnesti pajak di tahun ini, kira-kira targetnya Dirjen Pajak berapa sih? Ya begini, tentunya kan kita harus bedakan ya. Atau masih harus menghitung lagi? OVDP yang apa yang sebenarnya apa offshore voluntary disclosure program ya, yang kita kenal dengan tax amnesty tadi, itu kalau kita terapkan ya, tentunya kita mengharapkan dari luar masuk ke dalam. Ya. Kita ambil. Tapi benar nggak kalau saya bilang bahwa itu volunteer gitu kan? Berarti kan terserah orang yang di yang punya ya. Benar. Of course ya. Jadi kita negara apa orang-orang Indonesia yang diduga menempatkan dananya di luar negeri itu atau hartanya di luar negeri itu adalah di Singapura, Hong Kong, Macau, Switzerland dan beberapa negara-negara yang terindikasi sebagai tempat yang kita kenal dengan istilahnya tax haven countries ya. Nah, di Singapura saja itu diperkirakan ada sekitar 3.000 sampai 4.000. Nah, itu hasil kajian-kajian dari McKinsey, dari statement-statement di rootnya Bank Mandiri, kemudian ada statement-statement berapa statement lah yang kita kutip itu semua. Katakan 3.000, 4.000. Kemudian kita ambil aja 20% dari itu yang kita bicara Singapura ya. Itu masuk ke Indonesia. Katakan 1.000 triliun ya. Nah, kita kenakan misalnya 10% lah gitu ya. Berarti kurang lebih kita akan bisa dapatkan kita 100 triliun. Ya, itu hitung-hitungannya. Tetapi kemudian kalau kita bicara keberhasilan, kalau kita bicara keberhasilan, memang itu asumsinya semuanya berjalan berhasil, baik. Gitu ya? Berjalan baik. Berjalan artinya baik, program kita ini terbeli. Bang Don, pemerintah tidak menginisiasi. Ini inisiatif Dewan, begitu kalau saya mau bukan, bilang. Bukan, artinya ini kita serahkan ke Dewan kalau memang mau diinisiasi. Saya kira itu langkah politik yang bagus. Cuman buat Dirjen Pajak. Iya, buat Dirjen Pajak. Tapi kan kembali lagi tadi, ini tidak bermaksud buruk. Tetapi kan kita tahu inisiasi di DPR itu tidak banyak sebetulnya. Sorry, Meta tadi mengatakan bahwa, kali ini kok cepat gitu DPR. Kalau kejadiannya seperti itu kan, ya ada tentu niat baik untuk itu. Tetapi juga, ya saya tidak tahu ya, tapi kan kadang-kadang sebuah RUU juga kan ada sponsornya. Mas kan Met, bisa jadi ya, seperti ini Mas kira-kira ya. Masalahnya kan yang justru mengkhawatirkan itu. Saya malah lebih prefer kalau pemerintah yang berinisiatif. Tapi kalau sekarang kemudian DPR berinisiatif masuk prolegnas dan diketuk palunya di paripurna, dua kali persidangan jadi undang-undang. Kita belum sempat mencerna ini dengan baik. Tapi kan pembahasannya juga ada pemerintah di situ. Iya. Nah, persoalannya kan sekarang kita semua tidak tahu detailnya seperti apa. Dan kalau tadi saya ingin menyitir sedikit contoh dua negara, satu BVI Pak, satu British Virgin Island, yang kedua soal Singapura. British Virgin Island kebetulan saya bertemu dengan otoritas BVI waktu saya ke Inggris kemarin dengan beberapa lembaga, itu mereka saya tidak melihat sudah akan membuka sepenuhnya. Padahal ketika saya bertemu dengan wartawan The Guardian yang melakukan investigasi ke BVI, ternyata sebagian besar orang Indonesia kalau pakai tax haven countries di BVI. Pertanyaannya adalah apakah ini menjangkau BVI? Itu masih tanda tanya besar. Yang kedua adalah di Singapura. Kita ingat kasus Agus Anwar. Dia secara hukum clean di sini, Pak. Karena itu bahkan bisa diberikan warga negara Singapura di sana. Jawaban kedutaan Singapura waktu itu kami berikan karena tidak ada kasus hukum. Artinya prosesnya di sini adalah kelemahan kasus hukum membuat orang menjadi clean, dan kalau dengan skema ini dia berarti bisa dengan mudah mendapatkan skema pengampunan, Pak. Iya, clean beneran, Jid. Ya, kenapa? Iya, clean beneran. Iya, padahal kan prosesnya sebetulnya kita tahu tidak clean. Cuma karena hukum kita tidak cukup tajam, dia menjadi clean di dalam negeri, dan otomatis kalau dalam skema ini, dia bisa masuk dalam skema pengampunan ini. Ini yang saya kira perlu diperhatikan, kita sedang dalam titik lemah proses penegakan hukum di tahun ini. Jadi memang harus hati-hati di DPR, harus hati-hati juga di DJ. Ya, enggak, cuma begini aja, ini kepakai akal orang awam aja. Kok ini muncul dari justru partai, boleh kata oposisi terhadap pemerintah. Biasanya, jadi lucu nih, tiba-tiba ada kelompok yang biasanya di partai oposisi pemerintah, malah ingin membantu pemerintah. Ya kan? Untuk dapat mencapai target pajaknya. Ini kan buat nalar orang
Orang ini, biasa aja ya, nih kan udah ini aneh. Sudah jelaskan ya, ini okay. Ya. Ini yang di DPR itu semua partai, Pak. Ya, jadi kita nggak boleh prejudice, Pak. Yang ingin saya katakan kalau ini kita sampaikan ke pemerintah atau melalui Pak John ini adalah satu hal. Karena pada satu saat kalau undang-undang ini jadi, orang masih bisa korek-korek latar belakangnya. Siapa dan bagaimana pasal-pasal ini muncul, kenapa bunyinya begini, dulu ada apa-apa aja, lalu kemudian akhirnya gagasan untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian itu pada satu saat bisa dibongkar. Ya. Kalau saya, entah bagaimana, kita ini sudah berapa tahun tidak pernah bisa mengampuni masa lalu. Dan itu akan kejadian lagi dengan begini. Kalau orang nanti, siapa sih dulu yang bikin undang-undang ini? Nah ini DPR, tapi orang lihat riwayatnya, sejarahnya. Historis, oh begini. Oh ada begini dulu, ini nggak benar ini alasannya dulu. Kira-kira gitu aja. Jadi program yang kemudian. Contohnya itu kan undang-undang rekonsiliasi itu. Akhirnya dibawa ke Mahkamah Konstitusi, batal. Bang Don atau Mas BHM merasa bahwa tidak akan berhasil di DPR sekarang ini? Bukan, kita nantinya itu akan berhasil. Harus prosesnya harus jelas, transparan. Harus benar, makanya, transparan. Makanya Bapak ya, kami datang ke sini undangan dari Berita Satu ini bagus sekali. Jadi kita menjelaskan transparansi prosesnya, ya. Jadi semuanya itu tidak ada yang apa, semua transparan. Maka kita nanti dari sini akan roadshow ke perguruan tinggi, ya kita mengundang ahli-ahli hukum, kita undang juga teman-teman kita di DPR. Buat Dirjen Pajak sebenarnya nggak perlu tergesa-gesa sekali gitu. Oh tidak, kita mau mendapatkan pendapat, opini masyarakat terhadap program ini bagaimana gitu. Mungkin ada pertanyaan, kenapa mesti bukan pemerintah? Bukan pemerintah, bukan Kementerian Keuangan gitu ya, Direktur Jenderal Pajak. Karena yang fasilitas yang diampunkan itu melebihi dari teks crime, tapi maksud pidana umum dan khusus. Jadi tidak sekedar ranahnya DPU gitu ya. Kita memahami itu dari Kementerian Keuangan atau apa, dari apalagi Dirjen Pajak. Tapi kan ini bisa dari Menko Polkam misalnya gitu loh. Ya, oke. Kita sudah sampai di bagian akhir. Saya boleh dapatkan closing statement Pak John tentang teks amnesti ini dan rencana teks amnesti. Ya, terima kasih. Jadi kami perlu menjelaskan kepada masyarakat bahwa ini Direktur Jenderal Pajak dalam tahapan untuk mendapatkan masukan. Nah, jadi kami tolong diberikan masukan yang konstruktif, apakah itu pro dan kons terhadap program, rencana program ini, termasuk apakah visible untuk dilaksanakan di tahun 2015. Jadi Direktur Jenderal Pajak itu sangat welcome. Nah, sehingga kami punya kesiapan untuk melaksanakan itu bila nantinya undang-undang itu diinisiasi oleh DPR. Oke. Okay. Terima kasih. Mas Meta. Saya cuma berharap mungkin sebaiknya kita endapkan dulu, Pak. Jadi saya berharap, sangat berharap tidak dilakukan tahun ini. Karena toh Automatic Exchange of Information juga baru 2018. Jadi saya kira lebih baik kita dipaparkan tentang bagaimana tahap-tahap untuk menuju hasil yang lebih optimal. Ketimbang kita terburu-buru dan akhirnya juga malah backfire juga untuk Direktorat Jenderal Pajak. Saya kira itu lebih baik. Oke, Mas. Ya, saya setuju sekali dengan Meta ya. Apalagi nanti udah terburu-buru, udah gaduh, tahu-tahu dibawa ke MK, dibatalin. Akhirnya kita malah makin tidak pasti hukum dan itu makin bisnis makin jelek gitu ya. Lebih baik kita hati-hati karena toh jangan lupa pajak itu tidak hanya sebagai instrumen untuk mendapatkan uang buat pemerintah, tapi pajak adalah instrumen untuk menjaga keadilan. Ya, perasaan saya diberlakukan adil atau tidak adil oleh negara ini ketika saya membayar pajak. Saya tahu apakah pajak ini akan jatuh pada tempat yang sebenarnya, lalu kemudian tidak digelapkan atau tidak dimanipulasi dan seterusnya. Itu ada perasaan itu ketika saya mengeluarkan sejumlah uang untuk membayar pajak gitu. Kenapa kita ingatkan supaya ini tujuannya baik, tapi juga dengan cara-cara yang baik. Kekhawatiran saya adalah bahwa pada satu saat ini ada saja yang menggoreng-goreng cerita ini, baik di politik maupun di hukum, akhirnya tidak mencapai tujuan dan itu akan menjadi soal bagi banyak orang. Oke. Bapak-bapak sekali lagi terima kasih sudah hadir di The Headlines dan itulah The Headlines kali ini. Terima kasih karena Anda juga telah bersama kami. Saya Nunung Setiani, sampai jumpa.